kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami jemaat-Mu datang di hadirat-Mu dalam kekudusan. Sucikan, kuduskan, layakkan hidup kami di hadirat-Mu Tuhan. Layakkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami orang berdosa, ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Lewat perkataan kami, tingkah laku kami, hidup kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Menyakiti hati sesama kami, seisi rumah kami, sekeliling kami, sekitar kami, di lingkungan kerja kami. Tuhan, jika Tuhan dapat kami melakukan pelanggaran-pelanggaran, Tuhan ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk kami datang layak di hadirat. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Kami membuka ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami. Kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Arahkan hati pikiran kami tertuju kepada-Mu, berjumpa dengan-Mu Allah yang kudus. Di dalam nama Yesus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Sidang jemaat yang Tuhan Yesus Kristus. Bapak Mama dan pemuda-pemudi, semua yang telah hadir untuk beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan beri salam kiri kanan dan sampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Karena ada yang bangun tapi dia memilih untuk tinggal juga ada. Kita yang datang untuk beribadah bersekutu dalam persekutuan jemaat di ibadah Minggu bulan baru tanggal 2 April 2023 kita bersyukur. Berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita.
Kita akan dengar itu. Karena itu mari kita
firman Tuhan langsung di dalam Keluaran, kitab Keluaran pasal 14, kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Ya, kita akan baca tidak semua, tapi saya akan baca dari 21 sampai 31. Ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri ayat 15 sampai 20. Nanti baca. Berita lengkapnya ada di situ. Kalau lebih lengkap lagi, baca dari Keluaran pasal 1. Luar biasa, ceritanya menarik. Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Saya baca dari 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Musa menurunkan tangannya atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Amin. Demikian yang membaca firman Tuhan. Kita kasih tema begini. Kasih tema itu dari ayat panggilan tadi. Tuhan berperang untuk kamu. Tuhan berperang untuk kamu. Firman Tuhan katakan Tuhan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi kita kasih tema itu. Tuhan berperang untuk kamu. Coba kasih tahu teman kiri kanan, Tuhan berperang untuk kamu. Dan juga berperang untuk saya. Ya. Tuhan berperang untuk kamu dan juga berperang untuk saya. Ya, itu tema kita hari ini. Tuhan berperang untuk kamu. Aligu alane ninawime kiri, jauh ini. Ya, atau aligu alane ninawime ke, negara ini. Ya, ninawime negara. Orang Israel lalu mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kitab Keluaran ini ditulis oleh Musa. Siapa Musa? Musa itu abdi Allah. Ya, Tuhan itu Musa itu dipilih oleh Allah. Musa itu abdi Allah, yaitu hamba Allah. Ya. Bapak Ibu, Tuhan persiapkan Musa itu secara khusus untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Jadi Tuhan siapkan Musa itu dengan proses yang panjang. 40 tahun Tuhan siapkan di Mesir sebagai anak angkat raja, 40 tahun. Kemudian Tuhan bawa dia lagi ke padang gurun. Padang gurun sana, dia Tuhan latih dia di padang gurun selama 40 tahun juga. Setelah sudah dilatih, Tuhan bawa kembali lagi ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel keluar. Itu 40 tahun juga. Jadi kira-kira berapa tahun itu Tuhan siapkan Musa? 120 tahun.
Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jadi kitab ini ditulis oleh Musa bagaimana Tuhan menyertai orang pilihan Tuhan itu, orang-orang yang Tuhan pilih itu, ya. Tuhan membawa mereka dengan proses yang panjang, ya. Mulai dari Tuhan pilih itu dari Yakub, ya. Abraham, Yakub, Ishak, Yakub, ya. Baru Yakub punya anak-anak itu dari Kanaan kembali ke Mesir, terus mereka tinggal di sana selama tinggal di Mesir itu 430 tahun, ya. Lama kah, Bar? Lama. Mereka tinggal di sana. Kenapa mereka ke sana? Karena dulu Tuhan siapkan Yusuf, anaknya Yakub di sana. Baru Tuhan siapkan mereka untuk dia untuk menyelamatkan orang Israel tinggal di sana. Ah, tapi waktu tinggal di sana, Firaun dia baik-baik hati karena waktu itu Yusuf masih hidup. Tapi setelah Yusuf mati, Firaun yang baru naik ini, dia tidak kenal orang Israel ini, siapa punya keluarga dia tidak tahu, dia tidak kenal Yusuf. Jadi mereka diperbudak oleh Firaun. Dan mereka menjadi orang-orang yang tertindas, ditindas oleh Firaun. Firaun yang tinggal sehingga kami tinggal bunuh orang, ya. Nah, singkat cerita, Allah dengan mereka punya teriakan. Inonya ini selamat yang jauh ke, hebat yang jauh ke, ya bimban nukui, ya. Mereka itu bimban bimbo, Allah dari mana kiri, Allah ini sudah Musa. Karena anak perlu ada juga oleh. Nah, jadi firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan bawa mereka keluar itu ada dua pengorbanan, mengorbankan orang Mesir, baru Tuhan bawa mereka selamatkan orang Israel. Pertama itu Paskah, ya. Paskah itu mujizat demi mujizat dari wali-wali sampai 90 derajat. Firaun kok punya biar deh. Selalu keras hati. Karena itu terakhir Firaun pergi. Musa, kok ini bikin mengganggu saja. Setiap hari datang mengganggu kenyamanan kami, ketenangan kami, merusak suasana kami di Mesir. Jadi mulai yang bisa tidak mau dia kok punya muka lagi. Ketenggelam dia orang yang ini benar-benar nak. Yoleh. Tapi kan, aku sahabat dia yoleh. Aneh kaya kaki orang yang gimana. Kau tidak mau lihat saya punya muka. Saya tidak mau lihat kau punya muka lagi. Itu Musa bilang. Jadi mulai hari itu mereka dua baku berjanjian. Saya juga, siapa juga mau lihat kau punya muka jadi. Saya juga tidak mau, Musa bilang. Akan tinggal koran yang benar. Nah, hari itu akhirnya Tuhan bilang, hari ini saya akan mempermainkan orang Mesir. Orang yang tidak menyembah Tuhan ini, saya akan mempermainkan mereka. Dan anak-anak suruh mereka akan mati semua. Mampu dan dapat itu nori, dan setiap yang itu nori. Nanti anaknya pasti kacar. Amin. Kita bilang ini Tuhan jahat sekali ya. Bisa membunuh orang. Tapi itulah supaya dengan tujuan itu supaya orang bisa bedakan mana Allah yang benar dan mana Allah yang tidak benar. Allah wetike, Allah urutike, ini puan mereka. Amin. Jadi Allah telah mengorbankan orang-orang Mesir punya anak suruh. Setelah mereka korbankan keluar ini, Allah buat orang Mesir itu murah hati. Jadi waktu mereka mau keluar itu cepat-cepat, makin mau cepat-cepat. Memindah orang yang berurah, memindah orang yang gede, memindah orang yang berurah. Cepat-cepat mereka keluar karena Allah menghukum orang Mesir. Mereka sudah bebas keluar, sudah sampai di tengah jalan. Sampailah firman Tuhan yang kita baca ini. Mereka tiba di Laut Teberau. Laut Teberau, orang depan ini laut ada. Di belakangnya padang gurun. Laut main berjundang. Di mana orang berawe kelihatan, kapalnya kelihatan.
menyeberang aja dari bawah mana, jembatan itu kemudian lewat. Mau menyeberang tidak bisa. Pas mereka lagi berpikir begini, Tuhan bikin orang Mesir punya hati, Firaun punya hati keras lagi. Ini gitu gue bilang. Kenapa saya cuma-cuma membiarkan mereka begini? Ini tenaga kerja ini. Mereka yang membantu saya bekerja, membangun Mesir. Tenaga mereka ini rugi-rugi, mereka pergi. Musa ini bagaimana nih, membawa mereka pergi. Pada pertama dia sendiri yang izinkan, silakan pergi. Baru orang-orang Mesir, Tuhan bikin murah hati sehingga mereka kasih emas, lah, perak, kasih saja. Warung-warungnya lagi rumah-rumah di Mugara. Mugara, sampai di tengah jalan ada masalah. Di depan ada laut Teberau. Terus Tuhan bikin orang Mesir punya hati keras akhirnya. Firaun bilang tentara-tentara semua pergi kejar. Jadi mereka kejar dengan kuda, kereta semua kejar. Di belakang ini musuh. Bawa kuda, kereta lengkap dengan senjatanya. Bahaya tiada perwaru. Depan ini iu dengan laut. Laut ini buru-buru. Kira doya pula pemerintah laut ini mengapa dikakui. Itu bukan seperti kali Kiom atau kali Belari. Laut itu besar sekali. Ini nanti juga di negara. Apa yang ada kia pula rumputan? Nanti ada yang ada di negara. Dikin waktu itu yang bayangkan itu. Ini nanti yang gambar. Itu ya pula menang dari musuh yang kira nanti yang naspada penuh dan dia tahu kanan. Laut itu yang ini kuya awal itu ini nanti korang meyau. Waya tiba kurima bani nanti korang kita awal tidak ada. Nah toko menggerak gue hari tiba. Karena keadaan mereka mengalami yang namanya kesulitan ini. Di depan laut, di belakang musuh. Nah saat itulah Tuhan bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Firman itu keluar. Ya, hari gua lari ini aku beri me. Kira ini mau nelayan buka hari lupa. Ini orang itu ibu gua ya. Siapa? Diam saja. Diam tapi jalan tetap jalan. Bukan diam saja baru tinggal di tempat, bukan. Ya toh. Memang diam tidak boleh bicara ini itu mengeluhnya, apalagi mengeluh jangan. Tapi kalau Musa bilang, Tuhan bilang begini, jadi jalan, itu jalan saja. Jadi mulut ya, tapi kaki jalan, melangkah dengan iman, ikuti perintah Tuhan melalui Musa. Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi Tuhan bilang begini, Musa, musuh sudah dekat dengan Musa. Tuhan bilang, Musa bilang, ini dekat musuh, kalau jalan ini gue baby. Jadi Musa tanya Tuhan, dia Tuhan bilang, kakek ini kita no, tongkat. Coba topi itu, laut itu baru gue. Bapak ibu, yang namanya bela laut itu atau bela air itu dalam sejarah hidup manusia ini tidak pernah. Coba coba kalau mau coba bela air, coba bela. Kalau bela kayu bakar biasa ya. Bela tanah juga biasa, bisa. Bela tanah bisa, ya toh? Bela apa lagi? Bela diri bisa. Bela apa lagi? Ya, bela apa lain-lain bisa. Bela orang bisa. Ini namanya bela air. Coba pulang baru air taruh baru coba bela. Tidak bela kan tidak. Ini yang saya menunjukkan sampai ini tidak bisa masuk akal. Tapi ini terjadi. Terjadi. Allah bilang bela air. Ini air laut besar. Baru dia bela air. Tuhan bilang sama Musa, coba taruh tongkat itu di air. Air ini betul-betul tak bela. Kita bela sebelah jadi tembok sebelah gereja ini. Kita tidak usah jauh-jauh ini saja. Anggaplah ini air. Tuhan bela ini. Tembok sebelah itu air. Tembok sebelah ini air. Air tapi dia hanya di kayak gini. Kayak tembok begini. Tembok.
baru ini dengan anak itu biasanya boleh lari lagi ambil eh, urung lagi ambil eh, boleh maju ke atas. Tapi ini tidak, tiba-tiba Tuhan kirim bantuan angin itu membuat sepanjang malam itu air itu terbelah mungkin berapa kilometer jauhnya. Segera air tapi berdiri dia menuju ke sebelah sana. Tidak jaya berat menapre, dimana tidak jaya berat menapre. Eh kira, ini orang yang mau kalian. Orang ini. Firman Tuhan tidak begini. Tepuk tangan yang begini. Ini kalau bukan mujizat itu tidak mungkin. Tapi ini mujizat Allah. Amin. Sebelum dia bela itu, sambil bela itu dia firman Tuhan di sini bilang di ayat yang ke sembilan belas itu dikatakan malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan ke belakangnya, di belakang mereka. Tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu, tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan. Jadi sudah dekat sekali, tapi awan ini, tiang api yang melindungi itu tadinya di depan, tapi sekarang pindah ke belakang. Karena apa? Karena ada musuh di belakang. Lalu awan itu jadi awan gelap gulita, jadi orang Mesir tidak bisa lihat siapa, tidak bisa, jadi raba-raba semua. Jadi di belakang jadi awan yang gelap untuk menghalangi mereka orang Mesir, tapi di depan dia tiang awan untuk menerangi orang Israel lewat di air itu sepanjang malam. Mereka lewat di tanah kering. Mereka lewat. Mungkin dia sempat gimana? Ya air. Betul. Boleh kata orang tua beri mubar. Ibu orang leh bingkai mengalai. Tanpa bupati yang kurang dia boleh ada mubar. Sepanjang semalam-malam mereka jalan. Bapak Ibu, ini kalau kamu mujizat Tuhan itu tidak bisa kita bilang itu hanya kebetulan. Tidak mungkin kebetulan. Karena ini ada proses terjadi. Ada tongkat yang ditoki oleh hamba Tuhan, lalu Allah kirim angin, lalu bela air. Air ini dibela bagi gua. Air dibela bagi gua. Ini mau penelitian pakai ilmu apapun tidak bisa masuk akal. Karena air itu pasti ketemu kembali. Kecuali kita bendung dengan tembok besar, kita bendung tinggi baru air kita tutup. Tapi ini tidak ada yang beda dengan tembok kalah, tidak ada. Ini terjadi mujizat Tuhan. Tuhan buat hal yang luar biasa. Allah berperan bagi umat Israel. Amin. Ya, Allah berperan dengan caranya, cara Tuhan sendiri. Amin. Mereka lewat sampai kira-kira sudah tengah-tengah, belum keluar, belum sampai di ujung, masih di tengah-tengah, sudah mulai mendekat tapi belum sampai keluar. Ini orang-orang yang dari Mesir ini, tentara-tentara yang pakai kereta kuda ini, mereka sudah, mata mereka tadi gelap itu sudah buka. Oh ini mereka, ini mereka, mereka lihat begini, orang Israel mana? Oh sudah lewat tengah-tengah ini. Mereka juga tidak pikir ini bagaimana bisa terjadi. Tuhan menembak karena mereka sudah gelap mata. Pikiran mereka itu hanya membinasakan orang Israel. Mereka langsung pakai kuda-kuda sekalian, kereta-kereta masuk ke dalam. Mereka balap di jalan tol ini, jalan tol yang Allah buat ini, sebelah tembok. Mereka pikir itu tembok, padahal itu apa? Air. Kemungkinan besar kok bisa kembali lagi ini, mereka tidak pikir. Karena pikiran mereka apa? Harus bunuh orang Israel. Pikiran mereka itu, tapi Tuhan sedang merencanakan sesuatu mereka tidak sadar.
Firman Tuhan bilang di sini, pas di tengah-tengah laut itu Tuhan bikin mereka punya kereta-kereta ini miring-miring, jalan miring-miring. Miring-miring. Kalau becak itu miring-miring itu bahaya, bisa masuk gol. Ini kereta-kereta perang ini, dia miring-miring. Baru dia bilang di situ, kayak rem begitu, kayak rem. Ini tidak rem, tapi kayak rem. Kayak ada yang pegang. Jadi, ini kenapa ini? Tadi bagus, baru kenapa ini? Mereka pikir begini. Baru tengah-tengah, baru mereka sadar. Mereka sadar. Ayat yang 25 itu, Bapak Ibu lihat ayat 25. Mereka sadar baru, mereka bilang begini. Marilah kita lari, meninggalkan orang Israel. Tapi terlambat, mereka mau lari terlambat. Sudah tengah-tengah baru pikir mau lari ke mana. Harusnya tadi manusia belum masuk itu pikir bahwa ini sudah masuk di tengah-tengah baru pikir. Mereka bilang sebab Tuhan lah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ya benar memang Tuhan sedang berperang. Kamu baru sadar. Tuhan memang berperang untuk orang Israel. Baru orang Mesir kamu baru sadar. Sudah di tengah-tengah, sebentar lagi akan ditutup, baru kamu sadar. Itu namanya apa? Terlambat pikir. Tell me. Terlambat pikir. Bapak Ibu Saudara, Allah kita hebat kan tidak? Hebat. Dia buat sedemikian rupa. Rencana sebentar lagi, dia mau tutup mereka semua. Firman Tuhan bilang, Firman Tuhan datang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 26. Umurkanlah tanganmu ke atas laut. Supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Tadi Tuhan suruh taruh air di laut supaya tergelap. Sekarang Tuhan bilang, taruh lagi kembali supaya airnya tutup kembali. Tuhan selalu pakai hambanya. Amin. Tuhan tidak lakukan sendiri. Tuhan tidak pernah lakukan seorang diri. Dia selalu pakai manusia orang pilihannya. Tuhan bilang Musa, topi lagi kembali supaya airnya tutup kembali. Tutup dikubur mereka, dikubur orang tentara Mesir, dikubur hidup-hidup. Kereta-kereta mereka punya andalan perang, alat-alat perang. Mereka bawa kuda, kereta, jago-jago perang, jago tembak, orang-orang itu semua satu pun tidak ada yang lolos. Tidak ada satu pun lolos. Siapa yang berperang untuk orang Israel? Allah sendiri. Allah sendiri yang berperang. Ini Allah kita. Allah menunjukkan kuasanya kepada dunia, kepada orang Mesir, bahwa Allah yang benar itu adalah Allahnya orang Israel, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan itu juga Allah orang Batra hari ini. Amin. Itu luar biasa. Allah yang berperang untuk menyelamatkan umatnya. Semua orang itu, orang Mesir itu, di sini firman Tuhan bilang, tidak ada yang lolos, tidak ada satu pun tidak. Bapak Ibu, Tuhan berperang untuk kita. Tuhan berperang untuk orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dikasihinya. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan mau membedakan orang pilihan Tuhan dan Tuhan yang benar dan Tuhan yang tidak benar. Allah yang benar dan Allah yang tidak benar dibedakannya di situ. Orang pilihan Allah dan bukan orang pilihan Allah, Tuhan bedakan di situ. Semuanya laut yang terbelah tadi tutup kembali dan dia normal kembali. Setelah bunuh mereka, mayat-mayat mereka laut yang bawah sampai ke pinggir laut. Dan orang-orang menyaksikannya, orang-orang melihat. Mulai hari itu orang Israel mereka heran. Dan mereka katakan begini, pada hari itu pada ayat 30, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah
bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan juga kepada Musa hamba-Nya. Hari itu mereka juga marah-marah dengan Musa. Mereka menyaksikan Allah berperang untuk mereka. Mereka melihat dengan mata bahwa Allah yang menyertai mereka, Allah yang mengutus Musa itu Allah yang benar. Amin. Lalu mereka percaya kepada Tuhan, tapi juga percaya kepada hamba Tuhan. Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini banyak kita ini, banyak orang Kristen, mungkin ada yang hamba Tuhan ini bicara itu terus tapi tidak terjadi lama sekali. Mungkin ada yang meragukan, ada. Kalau di dalam sini mungkin tetap percaya, tapi di luar sana. Karena apa? Hamba Tuhannya itu bukan orang bule lagi, tapi hamba Tuhan itu orang-orang sini lagi. Jadi, tapi ingat, firman itu sekali Tuhan katakan, Dia akan laksanakan. Amin. Karena itu kalau Tuhan berfirman, kita harus taati, kita harus ikuti. Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan, itulah karya Allah menyelamatkan bangsa Israel, orang pilihan Tuhan, diselamatkan dari tempat perbudakan menuju kepada tempat perjanjian. Jadi hari ini kita ada karena ada perjanjian. Sebentar lagi kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dalam perjanjian lama Tuhan membawa umatnya keluar dengan keajaiban-keajaiban, dengan mujizat-mujizat. Sampai hari ini orang Israel itu selalu cerita itu kepada anak cucu. Kalau kita harus cerita ini ulang-ulang kepada anak cucu, bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan orang pilihannya. Mereka adalah pilihan secara lahiriah. Orang Israel adalah pilihan secara lahiriah, secara karena kelahiran. Tetapi kita umat Tuhan, perjanjian baru, kita menjadi anak-anak Tuhan karena kematian Tuhan Yesus yang sebentar lagi kita peringati. Karena itu mari kita sama-sama merindukan pengorbanan. Allah mengorbankan suku bangsa yang belum percaya untuk menyelamatkan umat Tuhan ini. Kita renungkan lagi bahwa masuk ke pengorbanan Tuhan Yesus pada Jumat Agung nanti, pada hari Jumat nanti. Kita merenungkan bahwa pengorbanan Tuhan itu untuk menyelamatkan siapa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan berperang untuk saya dan saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang terus bekerja di tengah-tengah hidup kita. Yang dulu Dia berperang untuk umat Israel, hari ini juga Dia berperang untuk kita. Kita diam saja, menyaksikan Allah bekerja dan orang memuliakan Tuhan. Amin. Wah, ayat hafalannya Keluaran pasal 14 ayat 14. 1, 2, 3 kita ucapkan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk saya dan saya akan diam saja. Berarti bukan diam di tempat, tapi Allah suruh jalan. Tapi diam ini maksudnya kita tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak komentar, tidak usah banyak protes, tidak usah banyak menyeluruh. Tetapi apa yang Tuhan katakan, kita lakukan. Amin. Saat kita lakukan, kita akan melihat mujizat Tuhan, karya Tuhan, penyelamatan Tuhan terjadi atas hidup kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Allah kami, Allah yang luar biasa bekerja sepanjang masa dari awal sampai akhir. Tuhan menyertai umat-Mu Israel sampai diselamatkan dari bahaya yang luar biasa, bahaya musuh dan juga bahaya laut. Tuhan menyelamatkan mereka dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Allah bisa membela laut. Itu Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuatkan iman percaya kami supaya kami tidak ragu-ragu mengiringi kau. Kami terus percaya dalam keadaan apapun. Kami akan mengalami apapun, kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus yang telah menuntun kami. Kami ucap syukur firman yang kami sampaikan sampai di sini, tapi kuasa Roh Allah terus berbicara dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat.